Yo bersih empot yo. Simba, yo mana? Yo tidur bawah ya. Jojo, Jojo bersih apa tuh? Ih, kayak kucing petani pula. Ih, Jojo jantan ya rupanya ya. Mami baru tahu loh. Duh, nanti kayak kayak Sky ya. Ya, biar bersih ya kayak Sky nanti ya sayang ya. Simba, Yoro tidur di bawah ya? Kok Imba nggak panggil? Joska? Tidur situ ya sayang? Hei. Mo, kamu tuh kecil-kecil ngelawan yang besar ya, Mo. Mo. Kapok lo digigit sama Joli lo. Kapok lo. Kapok. Candain juga lah Joli. Kapok. Kapok lah. Kapok lah kena cekek Joli. Joli, Joli. Joli mau kecekek lo Joli. Kalian ini ngeri kali gelainya, berantem candanya. Miyazaki menjadi objek bully oleh teman-temannya di sekolah. Sejak kecil, Tsutomu Miyazaki lebih sering menghabiskan waktunya dengan membaca komik dan film-film bergenre thriller. Joli. Ih, kayak dicekeknya si Moa. Hei. Ngeri kali lah bercandanya lah. Hei. Ih, Jojo. Bantu si Moa, Jo. Jojo. Bantu, 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 bantu nih. Ganggu terus Joli. Si kecil satu nih. Belum ini dia kak, jangan dipaksa kak. Gak bau deh kak, gak berani, itu mau marah. Pantatnya bau. Syuk syuk syuk.
Kasian. Kasian Kem, warga baru kena marah. Kem, kena marah ya Kem. Sabar ya Kem. Yes, jangan marah-marah. Ah, tuh. Tuh, bisa di situ. Mana ganggu aja makanannya. Ambil lagi tempat, gak bisa kucing itu satu. Harus banyak-banyak. Oh, tuh berantem berdua itu. Jesse. Lari kan Jesse si. Mau enggak makan? Mana? Ngobrol. Kamu gendut lah, makanlah kamu. Joli. Yoro berhenti makan. Sky nak bujang. Ih. Oh, kasihan kaki Kem masih. Masih sakit. Enggak bisa dia kakinya ditekuk. Apa sayang? Lucu lah mukamu tuh kayak kena coreng padahal bukan. Yoli. Joli, jaga pintu ya. Joli, besar kali kamu sekarang, nak. Besar kali kamu sekarang. Oh, anak bujang. Anak bujang. Bujang, kemana anak bujang? Anak bujang mau kemana anak bujang? Dah pindah sini lah lagi. Sekarang tu tidur di tas Kak Cila, Jol. Mahal Kak Cila nanti, Jol. Marah loh Kak Cila nanti kamu situ. Pindah sini lagi. Pindah sini lagi, anak betul tidur di atas Kak Cila ya. Ini Jol, udah bujang ya, udah bujang ya. Udah pecah dong ini, Mi. Besar badannya. Jol. Oh, udah dicimut-imut kecil-kecil bayi-bayi mami udah pecahnya. Udah pecah, Joli, ya. Joli, kok kayak gitu gayamu, Jol? Joli. Anak bujang. Anak bujang. Suka betul lah main dalam kamar mami ya. Anak bujang gak denger mami. Dengarlah mami ngomong. Gitulah, denger mami ngomong. Lu kayak gitu kan, lepak perutnya. Sekali kali kayak gitu. Boki. Ada si Boki. Buka lagi, berserak-serak lagi. Mau?